Channel Floreta. Kembali bersama Channel Floreta. Kali ini guys, kami akan memberikan tutorial bagaimana caranya memperbanyak tanaman lidah mertua. Ini bahannya guys, caranya gampang. Kita ambil, kita potong guys ya. Nah, oke. Kita potong, kita jadikan 4 guys. Oke guys. 1 2 3 guys ya. Mau jadikan 4 juga bisa guys. Oke guys. Baru kita siapkan tanamannya guys. Ini guys. Nah, tapi kita kasih ini dulu guys. Styrofoam supaya udara dari luar masuk, dari dalam bisa keluar guys. Oke, baru kita kasih ini guys. Oke. Ini cara pertama guys. Oke, kita campur dengan sekap guys. Sekap yang sudah difermentasi guys ya. Oke guys. Oke, kalian cepat begini aja guys. Kita campur di sini guys. Oke guys. Guys. Oke, terus baru kita siram guys. Ini kasih vitaminnya tadi guys ya, vitamin B1 guys. Oke. Ini cara pertama guys. Kita siapkan air, terus kita kasih rotop penumbuk apa guys. Ini macamnya banyak guys, tapi kita pakai merek ini ya. Ini memang beli sedikit aja guys, jangan banyak-banyak guys. Oke, sedikit dibagi 3 guys. Oke. Kalau kita aduk guys, supaya akarnya tetap tumbuh guys. Oke, baru kita ambil bibitnya guys ya. Kita potong guys. Oke. Nah guys, kita potong guys. Oke. Kita potong dari 3 guys. 1 2. Oke, kita tinggal masukkan gini aja guys. Airnya terlalu banyak guys, kita kurangi guys. Oke. Ini juga guys. Oke guys, gini aja guys, nanti kira 2 minggu baru keluar guys akarnya. Oke, thank you. Subscribe, like, and comment. Jangan lupa.